bersedia. Awas. Ya. Halang rintang adalah suatu kegiatan berlari melintasi rintangan yang dilakukan di alam terbuka. Juga merupakan salah satu jenis olahraga militer yang bertujuan untuk melatih kelincahan prajurit, di mana seluruh prajurit harus melewati 20 macam rintangan yang berbeda-beda dan memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Halo, salam Baret Hijau. Nah, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, Baret Hijau akan membahas apa itu halan rintang. Halan rintang sendiri pada dasarnya melewati sebuah rintangan yang memiliki kesulitan yang berbeda-beda, di mana setiap prajurit harus bisa melewati rintangan tersebut. Nah, biasanya dalam sebuah perlombaan, halan rintang dibutuhkan sebuah tim yang saling kerjasama dalam melintasi rintangan tersebut. Di mana terdiri dari komandan regu, wakil komandan regu, penembak SO, dan penembak senapan. Dalam perlombaan, hubungan tim sangat dibutuhkan untuk menentukan suatu kemenangan. Tentunya sebelum melaksanakan halan rintang, para prajurit harus melewati pengecekan kesehatan dan perlengkapan tiap personil. Adapun perlengkapan perorangan yang digunakan meliputi pakaian PDL, kopel, helm, senjata laras panjang, dan ransel seberat 10 kg. Materi halang rintang sendiri membutuhkan fisik dan mental yang kuat karena banyak rintangan yang akan dilalui. Untuk itu, kepada seluruh prajurit yang akan melaksanakan halan rintang harus dengan penuh semangat serta selalu memperhatikan faktor keamanan.